Halo teman-teman, sekarang kita ada di Bandara Internasional Juanda Tarakan yang merupakan salah satu bandara terbesar di perbatasan utara Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar channel saya semakin berkembang. Bandara Juanda Internasional ini merupakan pintu gerbang penghubung dari Provinsi Kalimantan Utara. Banyak penerbangan langsung yang sudah tersedia di sini, seperti tujuan ke Jakarta, Surabaya, Makassar, ataupun ke Tawau dari Malaysia Timur. Dan penerbangan saya kali ini adalah dari Tarakan menuju ke Kabupaten Berau dengan menggunakan pesawat Express Air yang mana penumpangnya bisa mencapai sekitar 42 orang. Welcome to Kalimarau Airport in Berau. Bandar Udara Kalimarau Berau merupakan salah satu bandara setingkat kabupaten yang satu-satunya di Indonesia memiliki garba rata serta memiliki center light untuk pendaratan pesawat di malam hari. Suatu prestasi tersendiri ya. Oh, pas di banyak juga spot foto yang disediakan dari Bandara Kalimarau Berau yang dapat dijadikan sebagai objek foto bagi para pengunjung ataupun penumpang yang bisa kalian pajang untuk diupload di media sosial kalian. Banyak juga inovasi yang dikembangkan oleh Bandara Kalimarau, seperti adanya taman dalam ruang serta adanya arena bermain anak. Selain itu, ada juga live musik yang akan menghibur penumpang ataupun pengunjung dari Bandara Kalimarau Berau. Perhatian para penumpang pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan Surabaya, Jakarta.
please board the aircraft immediately through gate 3. Thank you. Ini sarapan apa, Mbak? Iya, Ibu. Terima kasih, Mbak. Untuk liburan ke Kabupaten Berau.